Hai hai hai, kembali lagi di channel Trick and Tips si Fakir Ilmu. Channel yang membahas tentang seputaran pendapatan di internet, baik itu pulsa gratis, dolar, bitcoin, maupun yang lainnya. Apa kabar teman-teman semua? Semoga mendapatkan dalam keadaan sehat walafiat. Klik dulu dong tombol subscribe-nya dan klik juga tombol loncengnya supaya teman-teman mendapatkan video terupdate dari channel Trick and Tips si Fakir Ilmu ini, supaya channel ini lebih berkembang dan bermanfaat tentu pastinya buat kita semua. Amin. Selamat sore teman-teman, selamat pagi, selamat malam. Kembali lagi di channel Trick and Tips si Fakir Ilmu. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang aplikasi yang bisa menghasilkan Bitcoin ya teman-teman. Jadi kita rehat dulu sejenak tentang pembahasan pulsa gratis ya teman-teman. Jadi sebelumnya saya akan menginfokan kepada teman-teman, jadi aplikasi yang saya review sebelum ini tentang pulsa gratis itu benar-benar legit dan terbukti membayar ya teman-teman. Jadi di sini saya lihatkan kepada teman-teman. Nah, seperti aplikasi Faket Survey ini ya teman-teman. Pulsa Anda sudah diproses dan sukses ke nomor pada tanggal 30 November 2017 jam 21.01 SN 17. Nah, bla 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 17 ya belakangnya teman-teman. Nah, kita lihat pemberitahuannya ya. Saya menyimpan pemberitahuan SMS pulsa itu. Dan dia bilang tadi jamnya. Nah, ini ya teman-teman 2158, kata dia 2157 SN. Yang ini ya. 1717 di belakangnya. Berarti aplikasi Cash Survey itu terbukti membayar ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah ragu atau belum yakin ya tentang aplikasi ini membayar atau tidak. Aplikasi itu terbukti membayar. Dan aplikasi Bumofi saya barusan mencoba redeem lagi ya pulsa gratis dan terbukti membayar. Jadi aplikasi Bumofi itu benar-benar legit ya teman-teman. Jadi di sini bisa kita lihat emailnya. Nah, di sini halo fans Bumofi, top up pulsa berhasil dikirimkan. Anda bisa memeriksanya jam 17.39 ya teman-teman. Ini tampilan detailnya tanggal 1 Desember 2017. Saya menukarkan pulsa 50K tadi ya teman-teman. Jadi di sini kita lihat ya pemberitahuannya. Nah, di sini tanggal 1 bulan 12 isi ulang 50.000 berhasil. Jadi Bumofi ini benar-benar legit ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah ragu lagi tentang aplikasi ini karena benar-benar bisa menghasilkan pulsa gratis. Oke, jadi nah nama aplikasi yang saya bahas ini penghasil Ethereum ya teman-teman. Jadi dia hampir sama Fit, sama-sama menghasilkan Ethereum. Namun lebih jelasnya langsung saja kita masuk ya teman-teman. Jadi di sini saya baru mengumpulkan 0,0004 ETH ya teman-teman. Jadi aplikasi ini per klaimnya itu 2000 ya teman-teman. Jadi lumayan lah. Dan saya baru bermain di aplikasi ini. Kalau nilai referral sih bisa menggunakan Parallel Space itu saya coba ya teman-teman. Tapi poinnya atau saldo Ethereumnya nggak seberapa, makanya saya tidak memakai atau tidak menuyul lagi aplikasi ini ya teman-teman. Jadi di sini kita cek dulu untuk win draw-nya 0,01 ETH, berarti sama ya sama Fit ya teman-teman. Cuman di sini per claim-nya itu 2 menit mendapatkan 2000 ETH. Jadi sangat lumayan ya teman-teman. Jadi aplikasi ini juga sangat mulai booming kayaknya ya teman-teman, bagi teman-teman yang mencari mata uang digital di internet ya. Nah, ini bagi teman-teman yang ingin mendaftar atau baru mendaftar di aplikasi ini, mau join bisa memasukkan kode 15736 kalau teman-teman tidak keberatan. Kalau tidak mau nggak masalah ya teman-teman, itu cuma pas pendaftaran nantinya bisa dimintai kode ya teman-teman. Jadi bisa teman-teman pakai kode itu. Jadi di sini saya cuma berbagi saja tentang aplikasi ini. Saya belum tahu aplikasi ini terbukti membayar atau tidak. Semisalnya saya
berhasil untuk mengumpulkan Ethereum-nya, nanti akan saya coba untuk melakukan window dan membuktikan apakah aplikasi ini benar-benaran legit atau tidak, benar membayar atau tidak, ya teman-teman. Jadi ini sekedar info. Jadi bagi teman-teman yang lebih tahu tentang aplikasi ini atau aplikasi lain, silakan ya untuk sharing di kolom komentar. Kita saling sharing saja gimana caranya untuk bisa berbagi untuk mendapatkan pendapatan di internet, ya teman-teman. Jadi saya sangat welcome itu. Jadi teman-teman silakan saja berkomentar, dan buat yang mau di subscribe juga silakan untuk berkomentar di bawah. Jadi hanya itu info yang bisa saya sampaikan di sesi kali ini. Bagi teman-teman yang mau mendownload aplikasinya, ada di Play Store, atau kalau tidak mau susah-susah bisa melalui link yang saya sediakan di deskripsi. Semoga saja video saya ini bermanfaat. Tetap stay tune di channel Tik and Tips Si Fakir Ilmu, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.